rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oleh Aulia, istri dari Edi Chandra Purnama, memasuki tahap kedua yang berlokasi di kediaman Edi, Lebak Bulus, Jakarta. Aulia beserta dua eksekutor memasuki rumah dan mulai membagi tugas. Kedua eksekutor menunggu di lantai dua kamar pembantu, sedangkan Aulia menumbuk obat tidur di dalam kamar. Di sana Aulia memperagakan adegan menggerus obat tidur dan membungkusnya ke dalam kertas. Adegan dilanjutkan ketika Edi berada di ruang tamu. Aulia memperagakan kegiatan dalam menyiapkan minuman dingin dan mencampurkan obat tidur yang sudah digerus halus ke dalam minuman tersebut. Adegan diperagakan Aulia dari mengambil gelas, memberikan minuman kepada Edi, hingga mencuci kembali gelas yang telah habis diminum oleh Edi. Agar obat tidur cepat bereaksi, Aulia mengajak Edi berhubungan intim. Setelah Edi tertidur, Aulia bersama dua eksekutor mulai memperagakan cara mereka membekap Edi hingga tewas. Agus dan Sugeng sebagai eksekutor mempunyai peranan masing-masing. Sugeng memegang tangan kanan dan kaki korban, Agus menginjak bahu dan leher korban, sedangkan Aulia membekap korban hingga tewas. Sebelum meninggalkan korban, Agus kembali mengecek denyut nadi korban hingga merasa yakin kalau Edi sudah tidak bernyawa. Adi, anak tiri Aulia, pulang ke rumah. Karena Adi menyukai minuman keras, lalu Aulia memberikan minuman keras kepada Adi. Setelah yakin Adi mabuk berat, Aulia dan eksekutor melakukan aksinya. Aulia memegang kaki lalu mengikatnya. Selanjutnya korban dibawa oleh pelaku untuk disatukan. Setelah itu membawanya ke dalam mobil dan menuju tempat eksekusi berikutnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.